kepada semua warga KBS, selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Semoga negara kita akan bertambah maju, ya. Selamat daripada segala mara bahaya. Kita dijauhkan daripada penyakit COVID dan kita dapat hidup ya seperti biasa, aman, harmoni dan gemilang sentiasa. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada semua peserta pentadbir, guru-guru dan pelajar murid KBS yang saya kasih sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat hari menyambut kemerdekaan yang ke-64. Jadi semua itu marilah kita sama memastikan Malaysia dalam keadaan yang baik, supaya kita semua dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia yang sentiasa mempunyai semangat patriotisme, semangat yang sentiasa mekar dalam hati kita. Jadi harapan saya ialah semoga semua warga KBS dapat teruskan, dapat kita sama-sama suburkan semangat kemerdekaan supaya negara kita terus aman, makmur dan KBS terus berjaya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua warga KBS, para guru, AKP, para pekerja dan semua murid-murid, selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-64. Malaysia prihatin. Kita jaga kita, kita pasti menang. Dari Kelantan ke negeri Melaka, singgah berehat di Pekan Kuantan. Sudah 64 tahun Malaysia merdeka, hidup aman tiada keretan. Jarum gemilang bendera Malaysia megah berkibar setiap hari. Selalulah kita berdoa kepadanya supaya Malaysia aman harmoni. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Negara. Merdeka! Sekian, terima kasih.